Pemirsa, warga Kecamatan Taman Rajo Muaro Jambi mengeluhkan kondisi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan ekonomi masyarakat dan akses menuju fasilitas pendidikan menjadi terganggu. Selain itu, rusaknya jalan juga dapat membahayakan pengendara sepeda motor. Beginilah kondisi ruas jalan poros kabupaten di Desa Dusun Mudo, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Jalan utama yang menghubungkan 4 desa di wilayah Kecamatan Taman Rajo itu tampak rusak parah dan licin. Kerusakan jalan yang menjadi akses utama masyarakat Desa Dusun Mudo, Desa Sekumbung, Desa Rukam, dan Desa Teluk Jambu itu semakin menjadi-jadi. Banjir yang menggenangi selama berbulan-bulan membuat kerusakan jalan milik pemerintah Kabupaten Muaro Jambi ini semakin memprihatinkan. Kerusakan jalan mengakibatkan ekonomi masyarakat dan akses menuju fasilitas pendidikan di kecamatan setempat menjadi terhambat. Selain membahayakan bagi pengendara sepeda motor, rusaknya jalan juga membuat anak sekolah dan para guru sulit untuk melintas. Menurut pengguna jalan, kondisi jalan yang rusak dan licin menyebabkan banyak pengendara sepeda motor yang terjatuh. Tidak hanya sepeda motor, rusaknya jalan juga membuat pengemudi mobil harus berhati-hati saat melintas. Yang pertama itu membuat waktu kita menjadi lambat, akses mau pergi mengajar itu telat gara-gara jalannya hancur. Dengan kondisi jalan seperti ini, sulit kita melaluinya, ya? Sulit, apalagi kayak seperti saya, perempuan tadi sempat jatuh di situ hampir meleset. Tidak ada jalan alternatif lain, di sinilah jalan as kita. Tempatnya di Kaida, Pak. Tolong sama yang di atas kan, tolong diperhatikanlah jalan utamanya untuk aktivitas. Kondisi kerusakan jalan poros kabupaten di Kecamatan Taman Rajo ini terdapat di sejumlah titik. Hingga kini warga sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap kondisi jalan rusak yang tak kunjung dilakukan perbaikan secara permanen tersebut. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, laporkan.